Oke Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horek para pemburu horek seluruh Indonesia. Nah, ternyata kepulan asap ya yang tinggi kemarin pas cek sound itu adalah kebakaran di daerah Solo Mas ya. Ini Mas ya. Kebakaran yang terjadi pabrik triplek kalau nggak salah Mas ya. Sekarang lagi memadamkan yang masih terbakar itu. Pemadam kebakaran yang kemarin ilalang di sekitaran Brewo Audio ternyata menuju sini Mas. Ini masih, wah ini hilang semua ini. Damkar ya, pemadam kebakaran ini damkar ya. Damkar. Surakarta. Damkar Surakarta. Ini dilalap semua ini sih. Kosong. Aktivitas untuk memadamkan api pada sore hari ini. Yang di sana juga masih evakuasi untuk barang-barang yang terbakar di sana. Masih ada kepulan asap. Jadi sampai sekarang sore ini ya, mulai kemarin sore sampai sekarang masih terus lanjut. Nah, di sana juga ada mobil kebakaran yang siap siaga dari kemarin dan tadi malam. Kalau dari Brewo Audio sekitar 10 menitan. Aktivitas di sini untuk jalan sebagian ditutup total. Ya mau donasi silakan langsung menuju ke sini ke Jalan Kiai Mojo nomor 106 Solo. Itu masih ya untuk tempat terjadi kebakaran. Itu lokasinya berada di sebelah sini. Mas Kliwir mau mandi. Oh iya, ayo, ya. Wah, mau disepilkan mandinya? Spil lato-lato. Nah, itu malah sore hari ini Mas ya. Kondisinya seperti ini. Untuk jualan sudah mulai dipersiapkan para pedagang-pedagang. Di sana juga sudah mulai berjalan untuk yang apa ya namanya yang lingkaran itu Mas. Saya lupa Mas. Sudah mulai berdatangan untuk pengunjung. Itu Mas ya. Jadi sambil sepil-sepil yang di luar atau di dalam sini ya. Di sana di sini juga ada nya ya. Dianaria. Namanya Dianaria Mas. Dianaria Enterprise. Halo, Pak. Di sana ada motor apa motor ya? Motor cross Mas juga ada motor cross juga di sana itu. Ada motor cross juga. Ada tempat mainan anak-anak ya yang sudah ready. Yang mau bawa keluarga bisa Mas ya. Awas
sini Mas. Ini juga Mas ya. Sudah prepare ya. Di sana juga ada 3D cinema juga Mas ya. Ada 3D cinema. Ada rumah hantu, ruang hantu juga ada tuh di sana. Oke. Nah, di sini ada tulisannya Mas. Malam ini live musik bersama Romansa dan DJ Lulu. Oh, Brewo Audio. Ini Mas ya. Malam ini live musik bersama Romansa plus DJ Brewo Musik di alun-alun utara Kota Solo. Nah, itu keliling tadi Mas ya. Ini Mas DJ. Gelak ini. Ya, ini Mas Agus ini. Mas Agus, halo. Nge-es. Yois. Ini para teman-teman ya. Brewok tim di sana juga ada Mbak Merinda yang di sana itu sama Mbak Caca yang sudah hadir Brewok Musik. Oke, kita lihat dari depan ya. Kita lihat dari depan sini. Nah, ini sudah ada 3 orang yang sudah hadir ya. Mau melihat brewok bunyi tapi masih belum bunyi sorenya karena kemarin juga sudah bunyi. Dan untuk malamnya langsung bunyi masih ya. Itu masih. Tadi ada yang dari Semanggi sini sama yang ada dari Sukoharjo yang hadir. Oke, di sana Cak To lagi mempersiapkan diri ya. Itu power brewok audio ya di atas. Nambah subwoofer full lighting ala check sound seperti biasa Malang Blitar Pasuruan. Di samping juga ada sound panggung MG Pro Audio dan tentunya nanti bersama Brewok Musik serta ada apa ya tadi lah perusahaan. Saya lupa. Tuh, Romansa. Ada Romansa. Romansa juga. Ini. Ada Mas Kipli di sini. Jangan dulu anu. Apa iki? Rumah hantu. Rumah hantu. Oh. Takon begini kaya apa? Iya, kira-kira wanita. Dipancal. Dipancal. Kamu udan. Yo gua apa nek kira. Iya. Lah kira ini ya. Lah kira lah marah iki mau kelas. Wah, ngono toh. Pindah. Gue tak kancal gila nyedek-nyedek lu ya. Gitu jangan. Yo ora nganu ras mata lu mek. Terus wong kaget yen yo. Kowe mancal. Langsung dipancal ngono yo. Langsung mancal langsung mek ya. Oke. Heeh. Asli ge. Jalak ku mlayu. Kowe ngono jalak pelung sama mlayu. Pilih. Pilih, Alisa. Urung lebur rumah, tuh, wes kate
sangat-sangat sibuk. Ya, Pak Pasem sudah jalan-jalan. Wah. Nah, kuwi kesel arep lab. Ken wong-wong ae. Yo apa kebakarane? Kebakarannya ya seperti itu. Oke, sing gak rusak. Kerusakan tapi tidak ada korban jiwa. Halo, Mas. Piye kebakarane piye sing ndelok awakmu lho? Iya, kebakarannya itu ya sekitar 3 rumah ludes. Rumah. Parah no, berarti? Parah. 3, kata orang sana 3. Emang wis ditelusuri ya. Katanya pabrik itu, tiplek kalau enggak salah. Oh, iya. Terus melebar ke rumah warga. Akurat iki. Akurat. Akurat. Makane